Pelaksanaan pemilu 2024 di Sorong berjalan dengan baik, meskipun tidak lepas dari beberapa kendala yang dihadapi pemilih. Salah satu kendala utama dihadapi adalah keterlambatan dalam penggunaan kertas suara karena terlalu besar. Menurut PLH Bupati Sorong, Cliff Ajab Senang, pelaksanaan pemilu 2024 di Sorong berlangsung dengan lancar secara keseluruhan. Namun salah satu kendala yang dihadapi adalah ukuran kertas suara yang terlalu besar, menyebabkan kesulitan bagi pemilih dalam melipatnya kembali setelah melakukan pemilihan. Kendala ini kemudian berdampak pada peningkatan waktu yang dibutuhkan setiap pemilih untuk menyelesaikan proses pemilihan, dengan diperkirakan waktu tambahan hingga 3 menit. Meskipun demikian, keterlambatan tersebut tidak menyebabkan gangguan serius jalannya proses pemilihan. Penyelenggara pemilu dan pemilih di Sorong mampu mengatasi kendala ini dengan baik, sehingga pelaksanaan pemilu dapat tetap berjalan lancar dan demokratis. Persiapan juga bagus. Persiapan bagus, kesiapan dari teman-teman PPS juga bagus. Yang mengalami hambatan itu karena suara terlalu besar, lipatannya itu yang buat lama. Kalau saya hitung tadi satu orang sekitar 3 menit. Tulisannya besar terus kecil, lipatan kembali itu yang buat lama. Kendala sangat baik, respon mereka pun senyum, ya, sangat baik. Hari ini kan partisipasi, mari kita salurkan pilih kita sesuai dengan hati nurani. Karena masa depan bangsa 5 tahun ke depan ini kan ini tanggung jawab bukan pemerintah, tapi tanggung jawab semua lapisan masyarakat. Tanggung jawab. Selainnya apakah akan ada pemantauan lagi dari kita selain apa? Itu rencana kami mendalam. Ada beberapa tim yang kami buat mereka berjalan ke tps-tps di distrik-distrik yang lain. Saya secara pribadi dengan beberapa tim dampingi Pak Bupati ke daerah perbatasan, daerah Wema, perbatasan Mebrat dan Sorong Selatan. Meskipun terdapat kendala, pelaksanaan pemilu 2024 di Sorong memberikan pelajaran berharga bagi penyelenggara pemilihan di daerah lain untuk terus melakukan pembenahan dan inovasi guna meningkatkan efisiensi dan keandalan proses demokrasi. Dengan bekerjasama antara pemerintah daerah, penyelenggara pemilihan, dan partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan pelaksanaan pemilu di masa mendatang semakin baik dan berjalan lancar tanpa kendala yang signifikan. Sebi Finjalang, CM Channel.